Malam, Ma. Selamat malam, Mama. Mama. Bagaimana perasaannya, Ma, jauh dari suami? Ya, kangen dong. Kangen? Iyalah. Kangen apanya? Ya, kangen semuanya. Mosok. Iya. Malah aku gak pakai celana dalam nih. Nggak pakai celana dalam lagi? Enggak. Kenapa setiap aku pulang nggak pakai celana dalam? Kangen. Ya kangen nggak mesti harus nggak pakai celana dalam dong. Tapi nggak apa-apa. Sekarang aku tahu pasti setiap pulang tuh kamu nggak pakai celana dalam. Aku kayak gini. Buat kamu. Aku beli tadi di itu kan, di mall. Aku gak pengen celana dalam. Nah kamu, tiap kali aku pulang kamu ada saham nih, aku beliin lagi. Nih aku beliin deh. Kalau ini, aku kredit ini. Habis tiap pulang gak pakai celana dalam. Pulang gak pakai celana dalam. Mangap aja sih. Masih sih satu warna. Kayak nuker-nuker. Lagian siapa juga yang mau ngeliatin celana dalamnya Mama sih? Ya tapi kan. Aduh, emang sih kamu doang yang ngeliat. Yakin? Ya iya. Masa sih? Lah iyalah. Yang bener. Ya iya, celana dalam dan isinya. Iya, ada isinya aja. Ini bulunya makin lebat aja. Disiram. Siram air. Ya udah kalau nggak pakai celana dalam, ini ada celana dalam kamu pakai. Gitu. Ini aku beliin baru ini tuh, masih. Itu masih bau. Malamnya ngantuk. Kelawan tau ya udah. Pelor. Ya udah enggak usah nangis. Sedih amat sih kayaknya. Kenapa sih? Ya sedih lah orang kangen. Lu kangen masa sedih? Saya dulu juga kangen tapi enggak sedih. Habis kamu tahu gitu mulu. Pakai dulu tuh celana dalamnya nanti kelihatan lagi. Jangan. Biar jadi gampang. Gampang apanya? Gampang-gampang aja. Gampang kalau seperti celana dalam. Tiap aku pulang gak pakai celana dalam ya. Itu aku beliin. Pakai celana dalam kasihan aku, Mi. Sekarang tadi gak ketemu di penjual apem. Mbak Pau juga tadi gak lewat, jadi aku gak beli. Hah?
Lagian kau maaf amu dia masuk cuma. Ya Allah, benar-benar ngantuk nih. Tidur yuk, udah malam ini. Udah ngantuk soalnya. Ya udah, kalau emang kamu ajak tidur, aku tidur. Ya kan baru ketemu ya, tidurnya sore sore. Ya gak usah diusap-usap mulu matanya, nanti malam-lama rapet itu. Keluar lemnya. Oh, gak pakai masker aku. Aduh. Hari-hari tidur mulu, kirain apinya dateng pun pura-pura yang ngantuk di kamar mulu, gulang guling gulang guling udah kayak pisang molen. Ini biar gak ngantuk di sini saya ini. Pokoknya mau usah dibekap mati aja. Ngiler jadinya. Lah matiin lampu tidur dah. Bagaimana matiin dulu kamu gini. Bukan gimana sih? Mau apa aja belum mulut. Itu tandanya tau, tandanya seperti itu, namanya suami baru pulang. Ini malam Jumat kliwon nih. Oh iya malam Jumat, malam-malam Jumat lagi pas. Pas apanya pas, malam Jumat kliwon pas, harus dibikin sesaji. Oh, enggak kateh. Ini sih enggak kateh. Beda kamu kalau kerja. Enggak ada merah. Anaknya udah tidur. Ya kalau tidur memang udah ngantuk dia tidur, emang kenapa? Pas lah, malam juga. Tuh kan, udah ngajak tidur nih. Ya tidur, kalau emang ngantuk tidur. Emang gak mau tidur kamu? Bukan gak mau tidur, aku mandangin kamu gitu kan, udah beberapa hari nggak ketemu, kira-kira kamu itu masih utuh apa tidak? Itulah. Kalau gula jawa kan ditinggal seminggu kan habis. Semute. Ini siapa yang mau potong gede begini? Ya Allah, enggak terasa. Ya udah tidur. Mimpi yang indah mah. Mimpi yang indah bersamamu. Ya mau bersama saya atau bersama anaknya juga gak apa-apa. Kadang-kadang kan mimpi kan mimpi belanja atau mimpi berenang kan saya gak tahu. Mimpi berenang. Iya, kamu belum pernah mimpi berenang kan? Jangan. Kenapa?
ngap-ngapan sah. Ih, di dalam mimpi itu lain, walaupun di dalam nyata kamu gak bisa berenang, di dalam mimpi bisa juga kamu tuh jadi kayak cebong. Apa sih? Yuk, ayo, ayo, ayo. Monggo. Apaan? Udah jangan sedih, mantan gak akan kembali walaupun kau menangis. Kamu nangis ini mah orang ngantuk, ajak tidur. Ya udah tidur aja, nanti kalau kamu udah tidur aku kasih selimut. Kamu gak pakai celana dalam, nanti saya pakai celana dalam. Kentut loh. Bukan kentut, aku kipasin. Ngantuk sih. Oh, kalau kentut kan saya kesini, baru bawa kesini. Ini kipasin ini. Bukan, ngantuk juga. Udah, kalau emang ngajak tidur, udah tidur. Keluar, nular ini. Berasa kayak kumis sama kumis ini saya bingung. Kumis yang pesan untuk rambut ini tuh. Ketek. Ya kumis sama kumis ini bulu ketek ternyata. Soalnya kumisnya ketemu bulu ketek. Ini bulunya udah setahun nggak dipotong nih, segini doang nggak ini, tumbuh. Anak kodon macam anak kodon belum tidur. Ya udah tidur lama, ngantuk tidur, istirahat. Besok masak daging kambing. Napasnya kayak kebo, nyemburnya kencang banget. Jangan dibawa. Ini bawa gimana?
udah tidur. Kangen sama suami, langsung tidur aja. Kalau ada suami langsung tidur aja, ngajaknya tidur mulu. Nyembur terus, hidungnya itu sebuah kebo enceng mah. Masa ketawa, ketawa aja geliran, dibintikin lagi sih. Aduh, yang kecil tuh. Kayak kebo, kayak kebo. Emang iya kayak kebo, benar-benar. Kan lain ikut juga dia. Udah jangan ledekin kamu, ngajak saya tidur. Sekarang saya sudah ngantuk, saya mau tidur. Jangan saya digodain, Mas. Ampun. Kamu ngajak saya tidur, saya mau marah ini. Jangan tidur dulu, antar yang gak dapat. Dapat apaan sih? Malam Jumat tau. Tadi kan sudah beli ayam, itu udah beli celana dalam juga, itu kamu pakai lah. Itu udah syukurin yang sudah didapat. Jangan litikin mulu. Bukan yang itu. Bukan itu apa lagi nah. Atau yang satu. Satu apa? Ada lima juga gak apa-apa, aku bolehin. Geli. Jangan tidur di luar. Masa tidur di luar? Mana sih? Kan kamu yang ngajak tidur. Nah ini mau tidur. Ya udah tidur di luar, ntar bangun lagi ya. Nanti bangun, kalau gak bangun ya gimana? Lembur. Lembur besok aja, aku kerjain besok aja itu. Ih, mesin cuma dua doang juga. Aku gak mau lembur. Capek yang kemarinan aja itu yang ngirim 4 mesin, aku lembur paginya itu. Masya Allah, matanya itu cepat sekali. Wah, kan lembur mesin lah. Nah, lembur mesin mau lemburin apa? Aku juga lagi males buka laptop kok. Lembur malam Jumat. Di malam apapun kalau yang namanya lembur, kalau ada kerjaan yang lagi males ya males, ya nggak mau lembur ya. Kira lembur aja nggak ditemenin loh, ngelutak lutuk 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 pagi mesin cuy, kamunya tidur ya temenin, namanya yang penting kan ada, katakan ya ada serumah tapi kamu tidur, ngaco. Kan kau bilang yang penting ada ya temenin, akhirnya udah kan ngantuk kan. Cuma tidur. Tapi emang nyaman-nyamannya deket istri, walaupun ya begini, yang penting deket aja sudah ada rasa nyaman gitu, kelihatan istrinya. Ya, kalau jauh kenapa? Ya kalau jauh kan nggak bisa ditanya, ditanya susah. SMS nggak dibalas, WhatsApp cuma centin dua. Sampai keluar tai gitu baru dibalas, kan kesel aku. Itu lagi keluar tau. Keluar apanya? Masa HP keluar? Wifi dimatiin lah, nggak telepon. Baru itu sih, temen yang tidur.
Aduh. Mau sih napas berarti nggak tidur. Ya Allah. Masa sih dia tidur duluan atau tapi resmi lo tidur duluan. Obat nih pak usah deh ote. Orang tidur kayak orang mati, nggak tahu apa-apa nih. Lewat. Mengap lo. Gimana nih? Mau tidur duluan. Lagi makan. Lagi makan. Ciplak, ciplak, ciplak. Itu bunyi.
tidur luar. Bangun. Jangan tidur duluan. Sakit. Udah. Jangan tidur duluan.